Genep. Oh, dua genep. Info harga brokoli ayana 26.000 cenah hari ini. Yang bagus. Kalau yang restan beda lagi. Kalau yang restannya di angka 10.000 ya, sama yang angka 12.000, ada yang 14. Yang depan 10.000 nih, yang belakangnya di 12 ya sampai 14.000 untuk harga brokoli ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Kang Asep ya, dari channel YouTube-nya Sayur Bandung Jaya. Nah, seperti biasa akan menginformasikan tentang harga-harga terbaru untuk sayuran ya dari Pasar Induk Caringin Bandung. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini ya, silahkan di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan komen ya di videonya supaya tambah meriah. Untuk selanjutnya silahkan tonton videonya ya sampai selesai, jangan di skip karena banyak sekali info-info harga menarik untuk hari ini ya. Pak ya, dari TV Indomaret ya. Sabar. Pangawas ieu sabaraha ya nu kieu teh? Tilu puluh ribu. Teteh sadina gaonya. Biasa samet. Oh, samet. Siapa tuh? Ai pangawas nu kieu sabaraha? Ceban. Oh, ceban saja, siap. Ai pangawas ieu. Teh brokoli sabaraha, Bos? Brokoli mah awis 25. Aduh, ya. Bulan lu pesen juga tepat lah 1000. Mana apa harga? Ieu we ngilo lah sabaraha? 5 kilo we. Kela. Kela negona di pareuman heula, bisi apareun batur. Sok ngilo we heula. Mau makan ego, bisi apareun batur. Kana di Bapak Haji Atep nya, mun teu salah mah teh mun teu getos nami mah Pak Haji Atep. Angger siapa Haji? Pak Haji Aep. Oh, Pak Haji Aep. Oh, mau ari getos nami moal. Ah, moal. Moal nya bisi ya di dareparen. Siap. Oke, ka ditu. Siap, terima kasih Pak Haji Aep. Kayak 4 detik deh kagok. 1 menit kan. Siap. Ya, kalau ini selanjutnya di lokasinya Bapak Haji Tari ya. Sini ada cabai genot, ada bawang merah. Cabai genot dan bawang merah ya, untuk lokasinya Bapak Haji Tari. Untuk harga silahkan simak aja ya videonya, nanti ada harganya. 20 harganya. Iya, 20 nya. Nah, itu seberapa, Bos? Iya, 22, iya 20. Iya, 22 itu 20. Iya, 22-nya. Iya, bening, herang, garing gitu. Oke lah. Mana ya? Sok kalem ya lah. Lumayan ya, Ge. Siap. Jadi suara tuh. Jadi lumayan bahasa. Siap, siap, siap. Pak Haji Tari. Kalau merah. Info cabai genong coba Pak Haji. Sebenarnya 10.000. 10.000 hari ini. Tapi kada di Pak Haji Tari masyarakatnya. Iya. Di Pak Haji Tari. Ulah di Batur. Haji Tari lamun di Batur mah 15.2. Oh, 15.2. Mun di Haji Tari 10.000. Oh, berarti mahal di sata. Mahal di Haji Tari. Mahal di Haji Tari. Siap, Bos. 10.000. Siap. Ya, pokoknya di atas aja. Murah, harga murah. Ada diskon. Atau subuh ayeuna kene. Siap. Mananya 10 itulah 10. Oh iya, iya sok atuh. Tapi diskon. Diskon 2 hiji we. Bayar 200. 10-an duanya. Ah, 10 kilo we. 10-an dua. Kemari poho euy meuli eta na teh. Oh, ieu mah. Pada nu eta nu eta mah basuh ieu mah. Info heula tah, info. Itu bawa cabe tanjung. Hah? Ah ya, gaji mah tulang, gaji hati. Hah? Aya tulang, aya hati. Mun uang patah moal. Kasian saat tengah menit lumayan. Bulan ini ya maksudnya? Ya, mudah-mudahan. Oh, PKK. Siap. Masukkan kantong kecil. Waduh. Lain kantong kere saya. Siap lah di atas si Bapak Haji Tari ya. Ini saya bakal masuk pada YouTube itu. Kayak jam 11 saya. Kayak jam 10 kayak jam. Saya. Siap. Ya, untuk kentangnya ya masih di 9.500 kentang daerah ya. Ada yang 9.500 yang besar, ada yang sedangnya di 9.000 ya untuk kentang daerah. Dari berbagai macam ukuran tuh beda harga ya. Untuk bawang batu masih di info ada yang 15, ada yang juga 18 ya untuk bawang batu.
kalau untuk bawang batu ya. Dan untuk bawang Sumenepnya juga ada penurunan ya untuk hari ini, untuk harga bawang Sumenep ya, di lokasi Bapak Haji Endang. Dan untuk harga pecah ya masih 5.000 kalau udah bersih, kalau kotornya di 3.000 ya untuk harga pecah ya. Nah, inti pecah itu banyak cabai tewe yang BS ya sekarang, tiap hari ada yang BS cabai tewe. Untuk jengkol masih di angka kemarin ya, tetap cabai keriting di 20.000 ya, untuk keriting merahnya di 20.000 untuk cabai keriting merah ya. Nah, ini di sini lokasinya ya, di depan. Kalau mau yakin aja nya kamar aja nya ayo wae tuh. Assalamualaikum. Kalau info harga masih kena angkarnya mana nak ya, ini info harga tuh, info seberapa enak, info 17 ke 18 8 alhamdulillah berdaya kenaikannya. Ya Bapak Haji Jengko diantos asal hari iya ya. Ini ngudu katingnya nona tuh. Nah, ini yang 15.000, yang kecilnya di angka 18 sampai 20.000 ya. Untuk ketang dieng masih di angka 11.000, yang AB yang AL-nya di Rp13.000 ya untuk lokasi di Bapak Haji Oboy. Untuk tomat hijau ada ya, tapi tidak ada informasi harga ya. Kalau buncis masih ada di angka 5.000. Tomat hijaunya belum ada info harga ya. Jadi untuk harga tomat hijau ya. Kalau untuk serai itu masih tetap ya harganya. Untuk batang serai seperti kemarin, lengkuas juga masih tetap harganya ya. Untuk lengkuasnya, untuk jahe masih tetap di harga yang kemarin ya. Assalamualaikum Pak. Dabang Pak. Ini dari PT Ngaduhat Jaya Pak, biasa Pak, pengawas, info pengawas Pak. Pengawasnya ini mah ya jadi nuali itu. Nuali sabara bos? Kali ini sudah 40. Oh iya. Oh ya siap. Jalan ya. Gila kagok sen semenit. Lengkap ke Bapak Haji TN ya. Siap lah. Set. Wes lah. Info apa Pak Ji? Pengos jengkol seberapa Pak Ji? Pengos jengkol seberapa ya Pak Ji? Menuju naik ya Pak. Oh, majangnya. Itu terpaluk ya? Iya. Pengos seberapa Pak Ji? 17. 17 siap. Asal hari ini sebenarnya yang pengayak ya. Di Bapak Haji. Haji Jalaluddin. Oh, Bapak Haji Jalaluddin. Siap. Nuhun bosnya. Assalamualaikum bos. Bermain. Ya, inilah situasi pagi-pagi ya, sekitar jam 6. Saya ngerekamnya di jam 6 pagi ya di Pasar Induk Saringin ini. Situasinya seperti biasa udah pada lenglang ya kalau jam 6. Kalau malam ya penuh ya, kalau malam penuh. Kalau ini jam 6 ya udah pada lenglang ya. Ya, dan sekarang masih di perjalanan menuju Bapak Haji MT ya. Itu lengkuas ya, lengkuas di 7.000 yang bagus, yang biasa di 4.000 ya untuk harga lengkuas. Ini masih di E1 ya, di E1 untuk menuju lokasi Bapak Haji MT. Assalamualaikum Pak Haji, damang Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Kuma keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat. Kuma perkawis persyarehan pangosena Pak Haji. Persyarehan masih normal. Masih di angka seberapa Pak Haji? Sekarang teh masih 10.000. 10.000 aja. Oh iya Ibu Haji noh. Oh, Bang kaburu ya. Siap. Kamana wae tuh ieu kasiangan. Biasa wae ya mah shooting. Eta wae laja kawe 5 eta syareh mah 4 kilo lah. Siap Pak Haji. Info nu kieu seberapa Pak Haji Bos? Info teh teh 8.000. 8.000. Pemi yeus jahe beureum deh. Jahe beureum muhun. Berapa? Ye teh anu sedang nate mung 10.000. 10.000 saja. Iya. 10.000 saja. Aya nu dibatokan eta naon Bos? Nu dibatokan teh teh mun helm ieu. Kelowok ieu teh nu helm. Seberapa Bos? Pangosna teh 18.000. 18.000 asal hari ini nya. Asal hari ini heuh. Diantos. Iya. Dia cikur berapa Bos? Cikur. Cikur teh sekarang teh ada kenaikan jadi
di 15.000. Oh, 15 ya mah. Ya, oh, kemarin masih 13 ya. Ya, sekarang 15.000 ada kenaikan. Nah, no, no, dia teh itu daun tuh, daun naon tuh? Daun namanya? Kunyit, daun kunyit. Sabaraha bos? Daun kunyit sekarang penjualan menurun jadi 10.000 satu bengket. Sa per kilo. Oh, per kilo. Per kilo. Oh, daun kunyit per kilo. 10.000. Siap atuh. Nah, ukur jahe sabaraha bos jahe kita? Amun jahe teh biasa sekarang mah lagi lemah bos, eng. Sabaraha teh? Jahe teh jadi 8.000, yang besar 10.000. Oh, siap atuh. Nah, kayak gitu. Mungkin itu ya informasi hari ini. Tama kumang imo ipa tama. Info tomat cebara, info tomat cebara, apa? Siap siap. Tomat beda dari banarnya. Beda di banar, tomat. Siap ya. Ya, ya nol abis. Kata bungkul nggak marah bungkulnya, ada apa lah kan? Tomat. Bos, tomat cebara, bos, info nih bos. 16.000. 16, waduh, alhamdulillahnya ada kenaikan. Siap atuh. Sing lancar jaya bosnya, tur nuhun bos. Ya. 16 pagi ini. Ya, untuk harga yang lainnya daun jeruk masih di angka 25.000 ya sekilo untuk daun jeruk. Untuk jeruk lemonnya masih di 8.000 ya. Kalau untuk jeruk purut belum ada info hari ini. Ya, untuk selanjutnya ini ada brokoli ya. Brokoli yang sisa ya dengan kualitas yang tidak terlalu super ya untuk brokoli yang sekarang ada ini. Genep. Oh, 2 genep. Info harga brokoli ayeuna 26.000 cenah hari ini. Yang bagus. Kalau yang restan beda lagi. Restan. Restan mah beda lagi, rada murah. 26 untuk yang bagus. Iya mah restan beda deui mah. Iya mah restan mah ada diskon pokoknya mah. Dan untuk barang yang seperti ini saya dapatkan di angka 12.000 ya, yang belakang tadi. Ada yang maksimalnya di angka 14 lah. Ya, untuk harga brokoli ya. Dan kalau bawang putih masih di 18.000 ya, untuk bawang putih 18.000 yang besar ya. Ini ada 10.000 tadi. Info wortel DN Pak Ji. Wortel ada gini-gini, aduh. Oh, gini-gini. Berapa sekarang? Nah, nah. Harganya? Harga masih melambung. Melambung ya. Yang bagus 7.000 ya. Iya, nah, ya lumayan. Ti 2.000 gram lah. Oh, ulah. Bisi bisi ganteng teuing. Siap. Ya, nuhun bajinya. Ya. Siap info lah Pak Ji. Harga sekarang masih di angka 15.000. 15.000 saja. Iya, di antos ya. Siap. Atur nuhun. Iya barang nak ah. Karungan benten deh ya. Benten deh itu. Reda ya diskon. Siap lah segitu ya bung kuda. Pokoknya kemarin itu balik itu tadi ya. Untuk jagung manis yang karungan ya, ini barangnya ada, cuman orangnya nggak ada, jadi infonya nggak ada info yang untuk harga jagung manis. Jadi nggak ada orangnya sih untuk jagung manis. Ayah kene kalem, ayah kene bos. Kalem bos, ayah kene bos. Iya, cabai merah. Siap tuh. Info Pak Jera lah. Ayah nanti anu nunu jumerotot ke sampai cabai genot. Oh, cabai genot ya. Cabai genot. Cabai berapa aja? 8.000. Allah, 8.000. Mana hanya kalau ayah kene habis. Giling Pak Asyik pada ngelong. Oh, rawit merah. Rawit merah, ayah kenaikan sekedih. Sabaraha bos, ayah nak. Aya anu 25, 2 genep, aya anu nyampe ka 30, aya anu ageung nu pentol. Oh, hari ini nya. Kalau hari ini, hari ini. Nah, kalau ini naon? Kalau ya? Ini cabe merah Tanjung. Sabar harganya, Pak? Yang gini 12, yang 10 ada. Waduh, nyampe tuh. Iya, ada. Aya abi mulai ke mahal kamari. Mulai ke 25. Tapi sih tidak alok. Main 25 5 kilo. Nu lokal mah awis 25. Oh, lokal memang lokal lokal. Lokal mah awis. Ayo lokal. Kiamat Tanjung asli mirah. Oh iya iya siap siap. Ayah kene tapi barang tapi paling meli isuk nih. Siap. 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 Nuhun bajinya. Siap. Assalamualaikum yang pokok namanya. Waalaikumsalam. Ya, lancar jaya we. Siap. Siap. Sukses selalu. Siap nuhun bos. Ya, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya kepada orang yang membutuhkan informasi tentang harga-harga terbaru sayuran untuk pasar induk Caringin ya di pagi hari ini ya. Mungkin untuk
hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.